Sahabat dengan sahabat ni sentiasalah tegur-menegur, bagi input ilmu dan sebagainya. Contoh di sini iaitu Ibn Abbas bagi ilmu kepada Atha tentang siapa perempuan ahli syurga. Itu satu yang kita dapat. Kan? Yang kedua, kan? Yang kedua apa dia? Yang kedua, betapa hebatnya ganjaran orang yang sabar, kan? Apabila ditimpa musibah. Oh, besar ganjaran dia. Apa dia musibah? Musibah apa pun. Kan? Musibah ni banyak. Tak kira kita di sini, apa musibah kita? Alah umumnya COVID-19. Kan? Ujian besar yang kita sedang alami ni. Ada sebahagian sahabat-sahabat kita mengalami masalah banjir. Kan? Angin kencang, air tak naik. Ada tempat yang air naik dengan angin kencang. Kan? Ada begitu. Ada masalah tempat lain pula, kemarau dan sebagainya. Jadi, apa-apa pun musibah yang menimpa sekeliling kita, kena kat kita, kita ada penyakit tertentu, mau tak habang ke orang saja, yang tak mau, rahsia sudah lah, buat apa, duk heboh-heboh, kan? Ha, begitu kan? Jadi, apapun musibah yang kita alami, maka bila kita sabar, pahalanya besar. Kan? Pahalanya adalah besar. Kan? Tapi di samping itu, kita kena ikhtiar, kita kena usaha. Ha, cuma kalau kita lihat di sini, sahabat-sahabat Nabi betapa rindunya kepada syurga. Sanggup berkorban diri dia. Sanggup mereka terima apa kesusahan dunia saat saja. Kan? Yang mereka buru sungguh-sungguh adalah syurga. Baik. Kemudian, kan? Kita lihat lagi di sini apa dia? Ambil daripada fadu'ullahali. Perempuan ni minta apa? Ya Rasulullah, doakan kat saya. Jadi pengajaran dia apa? Pengajaran dia iaitu kita janganlah tak minta doa daripada orang yang soleh. Ini umum. Khusus dalam hadis ini, perempuan ini dia minta doa kat Nabi. Jadi kita faham, ambil pengajaran daripada hadis ini, elok. Kita berdoa sendiri, lebih baik daripada itu kita minta orang soleh doa kat kita. Assalamualaikum Tok Guru, doa kat saya. Kan? Orang yang baik-baik, akhlak yang baik-baik, walaupun ilmu dia tak teramana pun, tapi akhlak dia cukup baik, bagus. Kan? Bagus, dan masyarakat ni tak ada khianat apa. Kan? Tak ada dia punca perpecahan dan sebagainya. Elok. Kan? Ilmu biasa-biasa. Kan? Lebih kurang aku ialah ilmu, tapi akhlak dia cukup cantik. Kan? Orang yang macam ni pun kita boleh pergi jumpa, kita share, kan? Adik, dia akan mudah pada kita pun. Sebutlah adik atau abang atau pakcik, pakcik doa kat saya pakcik lah. Pakcik ada ilmu banyak, tak minta pakcik doa kat saya, minta berkat. Kan? Dia kata, ambil pengajaran daripada hadis ini. Kan? Iaitu perempuan ini minta Rasulullah SAW berdoa untuk dia. Baik. Kemudian apabila kita sebut tentang apa dia, galakkanlah ataupun tuntutan supaya orang soleh itu berdoa kat kita, kita lihat ada satu lagi hadis yang lain, iaitu daripada Ibnu Hibban dalam sahih dia, dan hadis ini dikatakan adalah hadis yang statusnya adalah hasan. Hasan, ulama kata bawah daripada sahih. Kan? Dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih dia bernombor 7111, di mana suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suami dia, kan? Nabi itu adalah suami dia. Kan? Aisyah radhiyallahu anha, dia kata apa? Dia kata, aku melihat Rasulullah SAW tiba nafsin, dalam keadaan duduk berehat-rehat. Kan? Macam bahasa lah ni orang kata, bersantai-santai. Dia tengok waktu Nabi tenang, Nabi tidak ada urusan. Kan? Sahabat pun tak mai jumpa Nabi. Nabi pun tak ada amalan yang khusus Nabi duk buat.
Faqultu ya Rasulullah ud'ullah li. Waktu itu Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, doalah kat saya wahai Rasulullah. Nampak kan? Ha, suami isteri ni, suami isteri. Ha, kita lah ni pun kalau kata suami dia ustaz. Kan? Suami dia ustaz. Bolehlah abang. Kan? Abang doa kat saya abang, ada tak? Isteri yang macam tu. Kan? Adalah ustaz, pasal kami ni biasa-biasa, mungkin depa-depa tu buatlah kot. Kot. Kan? Kadang-kadang tak. Kan? Kadang-kadang tak, dia tak minta suami dia. Suami dia tu dia kenal, dia tahu. Orang main jumpa pun assalamualaikum, ustaz ada tak? Dia tahu. Suami dia tu ustaz. Kan? Ha, dia begitu. Tapi bila nak minta doa, dia telefon ustaz lain. Ha, yang tu lagi karut. Lagi karut, ha, bini siapa? Kan? Assalamualaikum ustaz. Ustaz doa lah kat saya. Nampak nak mengatai. Ha? Teruk perangai ni. Kan? Habis doa pula, minta orang lain doa. Ha. Oh, nak minta saya doa. Kalau kau tu kenal perempuan ni, kan? Eh, dia ni bini orang. Dia ni bini ustaz. Dia layan perempuan 2x5 mereka berdoa. Ha, begitu. Ha, itu yang tak kena. Ha, berlaku tak berlaku? Allah Ta'ala alam. Ha, kalau jadi macam tu, Allah. Dekat dah kiamat ni. Ha, panggil macam tu. Ha. Ha, ambil ni pengajaran daripada hadis ini, ini hadis yang kedua pula. Aisyah minta Rasulullah doa ke dia. Kan? Faqala, Nabi terus doa. Allahumma ighfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, engkau ampunilah semua dosa Aisyah yang terdahulu dan yang terkemudian. Oh. Aisyah doa. Ni. Ma asarrat wa ma a'lanat, apa pun yang dia buat, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosanya yang terang-terang, semua ampunkan ya Allah. Nabi doa macam tu kan. Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'suha fi hijriha. Dengar-dengar doa tu, Aisyah ni punya seronok, dia gelak sehinggakan kepala dia kan mai ke depan. Tak tahulah, mungkin dia tersungkur ke, dia jadi dia punya seronok sampai terhayun kepala dia mai ke depan ke, kan? Ha, terlampau seronok, terlampau duk gelak sangat tu kan, minad dhahik. Kenapa? Kenapa jadi macam tu? Eh, pelik sungguh ni sampai nak bergulin tu, kerana terlalu suka. Qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok-tengok macam tu terus Nabi berkata, aya suruki doai, kamu suka ke dengan doa aku tadi? Nabi tahu memang suka nah. Ha, nak bergulin jatuh macam tu punya duk gelak, takkan tak suka kan? Suka gelak kan? Takkan dia tanya hang teriak ke? Tak kena teriak kawan duk gelak kan. Ha, tapi Nabi tahu tu saja. Nabi tanya lagi. Ha, manja Nabi, antara cara-cara Nabi nak memanjakan isteri dia macam tu lah. Dah tahu dah, dah tahu dah. Saja tanya, ha, suka ke? Memang suka lah. Faqalat, maka Aisyah jawab, wa ma li la yasurruni du'auka ya Rasulullah. Takkanlah doa kamu tu aku tak suka. Ha, kan? Aku suka ni sampai macam ni. Faqala sallallahu alaihi wasallam, wallahi, demi Allah, innaha, sesungguhnya doa tadi, la du'ai, itulah doa aku, li ummati fi kulli salatin, untuk umat aku setiap kali solat. Ha, Nabi kata ke Aisyah pada dia, aku doa ke hang tadi kan, minta supaya Allah Ta'ala ampun semua dosa yang terdahulu, yang kemudian, yang tersembunyi, yang terang-terang. Doa yang sama aku doa kat seluruh umat aku setiap kali solat. Mana apa tuan-tuan? Nabi ni terlalu sayang kat kita. Ha. Nabi terlalu sayang kat kita, sentiasa Nabi ingat kita, Nabi berdoa kat kita. Tiap-tiap kali habis solat saja, Nabi berdoa. Ada satu sahabat ni dia kata apa, Nabi berdoa dekat umat dia tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, tiap-tiap hari. Dia tak sama dengan tiap-tiap kali solat kan. Kalau tiap-tiap hari sekali pun dah tiap-tiap hari dah kan,
Hari ini sekali, esok sekali, esok sekali. Tapi kalau tiap-tiap kali solat, bayangkan kalau solat 5 waktu, dah 5 kali ya. Bukan sekali dalam satu hari. Kan? 5. Tapi kalau campur sekali dengan sembahyang sunat lagi, tiap-tiap kali solat. Kan? Fi kulli solatin, Nabi berdoa untuk kita, ya Allah, ampunkanlah semua umat aku, ya Allah. Dosa-dosa mereka yang terdahulu, yang terkemudian, yang mereka buat sunyi-sunyi, yang mereka buat terang-terang, ampunkanlah, ya Allah. Kan? Dan hadis ini yang kita sebut tadi kuatlah. Hadis ini statusnya adalah hasan.